Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tadi Tulen. Di sore ini semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran rezekinya. Oke, baik. Di sore ini kebetulan cuaca agak cerah. Kalau tadi pagi mendung hujan sejak semalam di sekitaran rumah saya hujan cukup lebat karena di apa ini? Ada kabut-kabut itu, kabut basah sama hujan. Di sore ini saya ada satu produk, di mana produk tersebut sudah biasa atau mungkin beberapa petani sudah biasa menggunakan produknya. Nah, produknya sangat unik sekali karena produknya sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kesehatan tanah. Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, namun untuk kali ini saya juga mau menyampaikan lagi. Nah, ini ada satu produk. Nah, kebetulan saya ada di toko kios pertanian. Nah, kebetulan tokonya menyediakan berbagai macam pestisida seperti yang ada di belakang saya ini, bermacam-macam pestisida. Namun untuk saat ini saya mau menyampaikan atau mereview satu produk yang satu ini. Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, maaf, di belakang saya ada ini pembangunan atau renovasi rumah, jadi agak suaranya agak bising. Mohon maaf jika suara saya tidak terdengar. Kembali lagi ke produk. Nah, ini produknya adalah EM4 ya. Jadi baca ya, EM4. EM4 tersebut adalah pembenah tanah organik yang diaplikasikan untuk menyuburkan tanah, untuk mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, seperti itu ya. Jadi kandungan yang ada di dalam EM4 itu bermacam-macam bahan organik. Salah satunya itu ada mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk tanah. Jadi cara kerjanya dia membenah tanah, memperbaiki struktur tanah dengan cara memberi apa ya? Dia memberi makanan kepada bakteri yang menguntungkan, kepada mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam tanah, sehingga si akar bisa bekerja secara maksimal untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Mungkin sampai situ paham ya pemirsa ya. Nah, ini adalah EM4. Kemasan 1 liter, harganya cukup murah, sekitar Rp25.000. Ini diaplikasi untuk 1 drum atau 200 liter air. Nah, EM4 ini diproduksi oleh PT Songgo Langit Persada yang ada di Jakarta, alamatnya ada di Jakarta. Nah, ini harganya sekali lagi sekitar Rp25.000, kemasan 1 liter. Bisa didapatkan di semua kios pertanian yang ada di Indonesia. Harganya mungkin sama saja ya, sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000. Ini diaplikasi untuk 200. Nah, mungkin perlu liter. Pemirsa ketahui, di dalam setiap kemasan 1 liter E4 itu terdapat 2 bakteri. Ada 2 bakteri yaitu Lactobacillus sama Saccharomyces. Ini dua-duanya nama adalah bakteri yang masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Nah, ini bakteri secara fungsional menambah nitrogen positif, pelarut fosfat positif, dan penghasil fitohormon yang positif. Dan juga satu lagi fungsinya merombak bahan organik. Selain bakteri yang ada di dalam EM4, itu terdapat bahan logam seperti timbal, kadmium, merkuri, arsen, dan pH. Jadi khusus untuk tanaman, tanah yang kekurangan pH, mungkin bisa diaplikasikan ditambahi dengan EM4 ini. Karena fungsinya sangat banyak sekali,
bisa memperbaiki struktur tanah. Nah, adapun kegunaan dari EM4 tersebut, maksud saya bakteri yang ada di dalam kandungan EM4 tersebut ini memperbaiki fisik, sifat fisik kimia dan biologis tanah, meningkatkan produksi produktivitas tanah dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan sama tanaman, menyehatkan tanaman. Nah, begitu kandungan atau fungsional fungsi dari EM4 tersebut. Jadi fungsinya terutama sangat penting sekali untuk kesehatan tanaman. Oke, mungkin cukup sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.